Mundur semua cuy. Hampir, hampir. Kemarin tuh kayak gitu tuh kebobolan guys. Yeh, diganti. Loh. Oke guys, kembali lagi di channel kita Logi bareng gua Gilang, dan kita akan melanjutkan lagi teman-teman ya. Goalkeeper karir mode kita bersama Andre Onana yang ternyata banyak yang nonton nih guys ya. Jadi gua bakal lanjutin terus, dan di sini kita sudah memasuki week ke berapa? Keempat berarti ya di Premier League teman-teman, dan kita akan ketemu sama Arsenal cuy. Sejauh ini sih penampilan Onana ya bisa dibilang cukup lumayan lah guys. Untuk di kontraknya sendiri di sini appearance atau penampilan 100/28% udah kita amankan. Shot saves kita udah 4 dengan targetnya 10, dan clean sheet kita baru berhasil kemarin satu pertandingan doang ya guys ya, kita berhasil clean sheet dari 6 targetnya. Terus shot pair juga udah kita amankan. Paling terakhir kita harus bisa memenangkan League Cup ya kalau mau naikin gaji lebih tinggi lagi guys. Dan sekarang Manchester United itu ada di posisi ke-10 teman-teman ya, dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Tapi kita masih bisa naik lagi sih guys, kalau misalnya ini pertandingan lawan Arsenal bisa menang ya guys ya. Semoga aja bisa menang dan mungkin bisa naiklah posisinya MU. Oke, mungkin gitu aja guys, langsung aja yuk kita mulai pertandingan pertama kita. Langsung big match, dan kita main away cuy. Onana starting 11. Apakah bisa clean sheet lagi? Let's go, langsung aja kita lihat. Yo, let's go. Berarti ini big match kedua ya. Terakhir kemarin lawan Tottenham itu kita belum bisa menang guys, dan bahkan diganti kalau nggak salah Onana sempat diganti. Oke, target kita kali ini untuk bisa mendapatkan overall rating 7,5, 80% save, dan juga jangan sampai kalah guys. Targetnya jangan sampai kalah. Oke, come on. Langsung aja dimulai. Let's go. Oke lah, bisa lah. Ini lawan tim besar harusnya bisa lebih banyak save ya guys. Dan tolong positioning kita perbaiki lagi teman-teman. Kemarin-kemarin itu gua masih salah di positioning guys. Agak terlalu sering, terlalu maju posisinya guys. Oke, dapat lagi. Nice, Eriksen. Oke. Oke, deketin. Bagus. Dapat tuh, Casemiro. Oke, bagus. Tarik. Ah, corner. Nah, dapat. Oh, bahaya. Mundur. Ya, sejauh ini sih kita belum ada ancaman yang berarti ya dari Arsenal cuy. Aduh, Thomas Partey. Oh, nice. Onana save. Nah, tumben guys, keputusan kita bener guys ya. Biasanya kayak gitu udah kebobolan aja cuy. Depan cuy. Oke, bagus. Rashford, ayo dong cetak gol Rashford. Rashford udah berapa pertandingan belum cetak gol juga deh cuy. Waduh. Aduh. Oh, bagus. Save lagi. Dua kali save guys. Oke, jumlah aman. Oke, kita stay aja di sini. Tolong itu jagain. Bagus, Luke Shaw. Sapu bersih. Nice. Aduh, cok, ngeri banget, cok. Aduh, ngeri banget beneran dah. Offset untungnya. Bukannya dibuang langsung, malah mainan berdua di situ kucing-kucingan. Untung offset ya, guys ya. Oke, so far aman-aman aja guys. Rating aman 6,8 ya. Permainan sih masih cukup membosankan. Masih kosong-kosong. Semoga aja nih kita dapat keberuntungan cetak gol. Oke, Onana. Udah, gua aja. Oke, aman.
it at the second time of asking. Rafael Varane. Let's go. 6,9 cuy. Bagus sih guys, udah mulai bagus ya permainan kita cuy. Alas, cok. Tuh kan guys, setiap gua lihat zoom ke situ pasti Gabriel. Bolanya kerebut anjir. Zinchenko. Aduh, menit 45 habis sih guys. 0-0 ya, cukup membosankan tapi nggak apa-apa guys. Sebagai kiper kita udah bermain lumayan oke ya. 3 saves terhitung sih. Onana. Udah 7 cuy. Oke, jangan nafsu kayak kemarin. Jangan maju-maju. Disiplin aja yuk, bisa yuk. 7,5 yuk. Let's go. Interesting to see how the second half pans out. Menyerangnya kurang tajam sih cuy. Jujur ya. Sejauh ini penyerang-penyerang MU ini kurang tajam guys, apalagi kalau Bruno enggak main. Bagus, dapat Fred. Let's go Anthony. Masuk, kan bisa kak. Aduh lama. Pressing cuy. William Saliba. It's with Erdogan. Fokus guys. Disiplin ngerangin dari sini terus ya. Boleh lihat ya. Lewat Bukayo Saka terus. Untung Luke Shaw bermain bagus guys. Mengcover seorang Bukayo Saka ya. Nah, Bruno masuk. Ngapa nggak dari awal sih Bruno masuk, cok? Baca padahal guys. Aduh, malah kebobolan. Dilihatin doang cok sama Wan Bissaka. Padahal udah gue gerakin itu guys. Sehingga dapet ya. It's okay. Gak apa-apa. Nah itu backnya sih guys. Bukan bermaksud menyalahkan ya, tapi lihat sendiri kan tadi Wan Bissaka diem aja cok, nggak di cover. Jadi 5,8 dari 7 jadi ke 5,8 guys. Ya ampun, salah passing Eriksen. Ayo. Depan. Bagus tuh. Nah. Ayo Rashford. Goceklah Rashford. Aduh, maksa banget. Pressing. Nice. Bagus. Martial. Come on. Bruno. Aduh. Gocek dulu lah. Maksa terus, cok. Dari tadi, cok. Nendangnya. Dapat. Dapat. Rafael Varane. Ayo dong, menit-menit akhir ini. Bruno Fernandes has it. Bagus. Manchester United, no, ya. They've got to get on the front foot with time the enemy.
Aduh, gimana guys? Mainnya begini, cok. Ah, habis. Kalah guys. Aduh, kalah. 1-0 doang lu. Satu kesalahan tadi gue ya. Aaron Wan-Bissaka. Tapi it's okay guys. Gak apa-apa guys. Udah main oke banget kita guys. Jauh berkembang. Keputusan-keputusan sudah lebih baik, lebih disiplin, save lebih banyak. 3 saves, 4 shots against. Tapi kebobolan 1. Passing akurasi 100%. Dan kita gak diganti ya, walaupun kebobolan. Berarti secara permainan kita oke lah. Itu cuman tadi miss 1 aja tuh kesalahan dari Aaron Wan-Bissaka. Aduh, harusnya bisa dapat ya at least 1 poin lah tadi dari kandang Arsenal, cuy. Oke, selanjutnya lawan Brighton, guys. Ini pasti main sih. Dan di sini MU masih di Europa League ya, teman-teman ya. Enggak tahu update-annya kayaknya telat, guys, yang ini, guys. Alah, rugi lagi. Decision. Oke, kita berjanji kepada fans ya untuk bermain lebih baik lagi. Ini apa sih, player agent? Mana, cok, notifnya? Oke deh. Kalau targetin, ada 2 tim yang tertarik ya. Oh, bisa kita jadiin target antara City atau Arsenal. Jangan dulu lah. Target kita, gue mau targetin sih kalau bisa kita main di Spanyol, ke ini ya, Real Madrid, guys. Mana Real Madrid, Barcelona atau Real Madrid sih? Tapi Real Madrid lah. Jadi targetin Real Madrid. Oke, let's go guys ya. Kita mainin lagi teman-teman pertandingan berikutnya lawan Brighton, dan kita sekarang ada di posisi masih di posisi 10 ya. Brighton posisi 8, 7 poin. Oke, come on guys. Please, kali ini kita harus dapetin 3 poin. Starter lagi, dan kenapa sih nggak Bruno yang starter, harus Fred mulu, guys? Ya kurang pede kalau Fred yang main, coy. Oh iya, come on, main di kandang ya. Let's go. Ayo dong, menang dong. 2 kali big match kalah, guys. Lawan Tottenham kalah, ini tadi lawan Arsenal juga kalah. Ayo, saatnya bangkit yuk. MU, yuk, come on. Let's go, guys. Target kali ini clean sheet, bisa yuk. Dan menang, guys. 3 poin, guys. Come on. Tapi silau banget ya. Ini kayak kiper beneran, guys. Yang ini silau, cok. Ayo, come on, MU, menang, MU. Ini adalah saat kita untuk mendapatkan poin, teman-teman. Hei, jangan salah passing dong. Aduh, keserang ya. Mundur guys. Estupinian. Caicedo. Ya ampun, ngerebut bola gitu aja nggak dapet. Awas nih, jaga ini. Anjir, dioperin ke gua. Untung kita siap sedia ya, guys ya. Jauh. Oke, Martial. Coba nggak gua zoom nih, guys. Maka masuk. Sama. Nah, itu nggak di zoom juga.
Emang lagi bapuk nih depannya nih. Aduh, kosong tuh. Hampir. Untung masih di blok sama back kita, cuy. Awas. Oke. Belakang. Ya ampun, terbit. Cuk, malah kita yang sering keserang gini, cuk. Waduh, lewat. Belakang. Oke. Malaysia. Kasih depan. Lisandro Martinez. Sini dah. Aduh, cuy, ngeri banget. Bisa enggak nih, guys, dapetin rating 7,5, guys? Kira-kira, guys. Ngerang aja kesusahan, cuy. Bukan kerebut lagi. Gilmore. Ayolah, aduh, ini Toma nih, estupinya. Bisut anjir, hampir. Tung kerebut, Please lah, buang. Sama banget mainan di belakang. Coba kita lihat kali ini, guys. Oh, sumpah, lama banget. Nah, kartu kuning kau. Ayo dong, cetak gol dong. Nice. Come on guys. Manfaatkan, guys. Dapat. Ayo Rashford, jangan lama. Nah, ya ampun, Rashford ngopernya. And so the referee blows the whistle. We've reached the halfway point here at Old Trafford. Lawan Brighton aja kesusahan gini, cok. Halo guys, satu gol aja, guys, nggak usah banyak. Aduh, berbahaya, lepas March. Jangan sampai lepas ke belakang dia, Feldman. Caicedo. Aduh. Awas itu, ada Mitoma. Ayo counter. Tuh jauh tuh. Europa League group stage action coming your way on EA TV. It's Manchester United against Real Sociedad. That should be a really good game between two entertaining teams in a great stadium. Possibilities inside the box. Ya ampun, pelannya. And goal news to bring you from the London Stadium. That means without. Mana nih, guys? Kalau kayak gini ceritanya. Awas Dalo itu, jangan lepas ya. Nah, bagus. Nice. Oh, bagus. Oke. Finally. 1-0, guys. Come on. Gitu dong kerjasamanya. Bagus. Martial ya, guys, ya. Tidak disangka-sangka ya. Paling banyak cetak gol kayaknya Martial di sini. 2 gol. 5 match baru cetak 2 gol, tapi langsung diganti.
Bruno Fernandes. Kenapa nggak Fred aja sih yang diganti Bruno Fernandes? Kurang greget gitu guys kalau bukan Bruno yang starter. Oke, dapat Malaysia. Fred. Bruno. Bruno Fernandes has it. Kasih tuh. Oke, good. Nah. Oke, Bruno. Eriks anjir. Tertackle dia. Oke, bagus Malaysia. Oh, bagus. Ah. Awas, menit-menit akhir nih biasanya gol-gol aneh mulai muncul guys ya. Bagus. Oke, kita lihat lagi. Nah, Rashford. Ayo, Ford. Ya ampun, passing-passingnya. Mundur, cok. Mundur-mundur, apa sih? Mencet apa sih? Udah guys, bertahan guys. Mundur semua guys. Hati-hati crossing. Oke, aman. Oke, yes, berhasil kembali clean sheet teman-teman dan menang tipis aja 1-0. It's okay, nggak apa-apa. 3 poin yang penting kita dapat ya, nice. Rating juga kayaknya lumayan bagus sih, 6,7 atau berapa tadi itu guys. Ya walaupun nggak sampai 7,5, tapi oke lah. Nggak lawak guys ya di pertandingan kali ini, not bad. Andre Onana 6,8, oke lah. Oke. Nggak ada save juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa guys, berhasil clean sheet berarti ya di pertandingan kali ini. Oke, clean sheet kedua kita cuy. Wow, City ngebantai 1-5 guys. Cuman satu objektif yang kelar, tapi it's okay, masih starting 11 aman. Oke, pertandingan selanjutnya kita bakal oke, akhirnya ya kita main di Europa League lawan Sociedad guys. Kita training dulu. Simulate aja. Ini bagus sih. AAA ada B-nya juga. Overall ratingnya tapi agak lama juga ya nambahnya ya. 86 mulu. Oke, let's go starter lagi. Dan itu Fred terus ya. Kenapa ya? Kenapa bukan Bruno guys yang starter guys? Selalu Fred. Oke, debut kita di UEFA Europa League. Come on guys. Poin pertama kita amankan yuk. Kapten, pantesan aja si Fred ini main terus ya, dia jadi kapten cok. 7,5, 80%, 1 gol. Yang kita cuma boleh kebobolan 1 gol guys. Kebobolan lebih dari 1 gol udah fix diganti ya. Oke, okay, let's go. Main yang bagus lagi kayak tadi. Sabar aja cuy. We've got the first match of this group stage in the UEFA Europa League to bring you tonight. It's Manchester United up against Real Sociedad. Sabar guys, aman. Oke, dia udah low, Fred. Nah, kalau kayak gini kan enak guys ya, stadionnya nggak kayak tadi di Old Trafford malah silau gitu, cuk. Martial. Here's Martial now. Well, Manchester United have chosen this. Oke, kita lihat. Kita deketin. Aduh, ke situ. Harusnya tadi bisa tuh. Bagus. Eriksen. Peluang pertama masih bisa ditepis. Come on, guys. Manfaatkan peluang set piece yuk. Come on. Mati yang cuy. Kita satu grup sama Sociedad, Apoel sama Rako, harusnya bisa lolos sih guys. Kalau dilihat dari musuh-musuhnya di atas kertas sih harusnya kita lebih baik ya. Woods, Mikel Merino.
Hati-hati itu oke, Malaysia. Malaysia bagus, Malaysia. Ini Rashford doang nih yang so far not so good, guys. And rarely do the wide players drop deep to defend. And watch out for the midfield three who continually rotate their positions. Kanan, kanan, ke kanan, kanan. Kanan itu. Bagus. Diogo Dalot. Anthony. Fred. Martial. Eriksen. Wah, kayaknya emang Eriksen bagian shoot-shoot dari luar kotak penalti ya. Strateginya Ten Hag kayak gitu, cuy. Takefusa Kubo. Takekubo. Kubo. Ah, Kubo. Kutu bocah. Kubo. Untung aja kena blok. Boleh kali ke belakang sini, enggak apa-apa. Now Casemiro. Casemiro. Ayo kasih bagus. Ya ampun. Problemnya salah passing terus sih guys di depan. Nah. Awas gocek, awas gocek. Takefusa Kubo. Ih, untung aja. Martinez bagus, Martinez. Oke, sabar aja cuy. Bagus. Nah, sayangnya tidak dapat bolanya. Andre Silva. Gua harus konsentrasi sekali guys ya main ini ketimbang main biasa, cuy. Padahal cuma main satu orang loh. Jadi harus perhatiin semua pemain gitu, guys. Pemain-pemain musuh juga harus diperhatiin ya. Tidak hanya yang pegang bola, guys. Tapi yang gerak-geraknya juga perlu diperhatiin karena mereka yang bakal dioperin, guys. Oke, Malaysia bagus. Rashford. Come on. Shoot. Oke. Bagus. 1-0. Siapa itu? Fred kah? Fred atau siapa guys? Martial lagi. Masih menjadi andalan ya seorang Anthony Martial guys. Let's go. Udah mulai nih guys. Sudah mulai kelihatan permainan yang bagus ya dari MU ya. Tahan 1 menit dulu cuy. Minimal sampai half time yuk. Oke, bagus. 1-0 cuy. Sementara ini belum ada ancaman yang berarti untuk gawang Andre Onana, teman-teman. Kita belum save juga. Target belum terpenuhi nih semua nih. Ya cuman satu doang. 8,5 ya. 8,5 atau 7,5 tadi targetnya ya. Ini kita baru dapat 5,5 sih, guys. Susah mau dapetin poinnya, berarti kita harus save kan. Cuman kalau nggak keserang terus gimana cuy? Kalau jarang diserang ya kita nggak bisa naikin poin dong. Oke, Fred, pemain yang gua remehkan ternyata bagus juga cuy. Awas. Disiplin. Ups. Dikasih ruang. Untung aja. Aduh, jangan maksa lah. Untung out bolanya, cuy. Belakang. Diogo Dalot. And we very much hope you'll join us for more live Premier League action on EA TV. It's Manchester United facing Burnley. Happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition.
Dapat. Oh, nggak dapat ya. Bahaya cuy. Kanan. Awas, awas, sembulan, 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 waspadai. Is, corner lagi. Oke, jangan maju, jangan terlalu maju. Lihat posisi. Kayaknya aman semua. Oke, bagus. Mundur. Panik, guys. Lisandro Martinez. Sabar, sabar. Napas dulu, napas dulu, napas dulu. Kok mau diganti sih, cuk? Gua main biasa-biasa aja mau diganti, anjir. Casemiro. Oke, possession dulu. Boleh. Rafael Varane. Aduh, Varane. Kenapa ke situ? Takefusa Kubo. Bagus, Martinez. Martial. Fred. Nice. Martial, Martial oke. Diogo Dalot. Nice. Oke, dapat lagi. Yuk, yuk. Aduh, maksa. Maksa nggak usah dipaksa, oper lagi dulu. Santai aja, guys. Udah unggul, guys. Tinggal 10 menit lagi, cuy. Bertahan aja, cuy. Aduh, nggak ada mundur-mundurnya loh, nggak ada mundur-mundurnya loh, guys. Untung masih dapet, cuy. Sabar, 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 sabar. Position aja, position aja. Oke, good. Bagus, bagus, bagus. Switch ke kiri, Rashford. Tarik. Lah. Oke, dapat. Nice. Fred. Bagus. Sabar, sabar. Ih, dibilang sabar. Kagak denger apa? Santai aja, guys. Unggul, enggak usah buru-buru mau cetak gol. Tinggal 1 menit nih. Mundur semua, cuy. Hampir, hampir. Kemarin tuh kayak gitu tuh kebobolan, guys. Yeh, diganti. Loh. Oh, gue kira Bruno Fernandes tadi ngebug FIFA, guys. Kaget kecok. Oke, tonton aja lah ya. Tinggal 1 menit lagi. Harusnya udah habis ini. Habis, sit, sit, sit. Sit. Oke. Nice. 3 poin pertama kita di Europa League, teman-teman, kita dapatkan ya. Dan kita berhasil clean sheet juga. Walaupun akhirnya diganti, tapi secara rating menurut gua nggak jelek lah, guys. Kalian jarang diserang juga, bahkan kita bikin penyelamatan tadi satu. Oke, 2 objektif aman ya. Kita advance lagi, cuy. Dan sekarang kita masih di posisi ke-7, teman-teman ya. MU di posisi ke-7 dengan 9 poin. Coba kita lihat. Dari 2 pertandingan tadi kita udah lewatin ya. Di Premier League 1 kali kalah, 1 kali menang. Dan kita dapat 9 poin sejauh ini. Spurs posisi pertama dengan 13 poin. Masih cuma selisih 4 poin aja, guys. Bahkan City aja cuma baru dapat 8 poin, cuy. Spurs lagi gacor nih kayaknya nih. Dan barusan di UEFA Europa League juga kita menang ya, 3 poin pertama untuk Manchester United. Oke, kalau gitu teman-teman ya, gua cukupkan sekian dulu, guys, untuk episode kali ini. 3 pertandingan pokoknya setiap episode ya. Kita udah main udah lumayan oke lah, cuman kebobolan tadi waktu lawan Arsenal doang. Itu juga karena kesalahan dari back ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting secara permainan kita sudah meningkat, teman-teman. Kita bakal coba
kembangin terus untuk karirnya Andre Onana dengan pokoknya target gue adalah kita kalau bisa pindah ke Real Madrid nanti, tapi guys ya, sementara ini sih gue mau bertahan di MU dulu. So, thank you buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga share kalau kalian suka dengan video ini. Kasih komen-komen juga guys, kasih saran-saran gimana cara gue untuk bisa mengembangkan dan gimana cara memainkan yang benar nih untuk goalkeeper career mode. Boleh tulis di komen, veteran-veteran yang sering main FIFA. Jangan lupa subscribe, buat yang belum subscribe, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.